Berselang hampir sebulan setelah Taliban menguasai Afghanistan, Perdana Menteri Taliban Mullah Muhammad Hasan Akhund menerima kunjungan resmi Menlu Qatar Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani di Kabul selama 2 hari, yaitu 12 hingga 13 September 2021. Jauh sebelum Qatar menjadi mediator Taliban Afghanistan, Arab Saudi juga memiliki sejarah panjang mendukung Afghanistan. Ada apa antara Taliban dan negara dunia Arab? Saat invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan pada 1979 hingga 1989, Arab Saudi gencar mendukung perjuangan gerilyawan Afghanistan. Saat itu banyak pejuang asal Arab yang rela meninggalkan kampung halaman di berbagai negara Arab untuk ikut berperang bersama rakyat Afghanistan demi mengusir pasukan pendudukan Uni Soviet. Mereka kemudian dikenal dengan nama Afgan Al-Arab. Kompas 10 Maret 1981 menyebut Arab Saudi memberi bantuan sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat kepada pejuang-pejuang Afghanistan yang menentang rezim Presiden Afghanistan Babrak Karmal yang didukung Uni Soviet di Kabul. Uang itu akan diserahkan lewat Sekjen Konferensi Islam. Sebulan setelahnya, April 1981, pemerintah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet. Dukungan terhadap gerilyawan Afghanistan semakin gencar. Pada September 1981, Arab Saudi bekerja sama dengan China, Amerika Serikat, Pakistan, dan Mesir memasok senjata kepada pejuang Muslim Afghanistan untuk memerangi pasukan Uni Soviet di Afghanistan. Senjata buatan Uni Soviet yang dibeli dari Mesir diserahkan kepada pejuang Muslim Afghanistan melalui perbatasan Pakistan. Mesir juga memberikan latihan dan senjata kepada gerilyawan. Pejuang gerilyawan Afghanistan yang didukung oleh beberapa negara ini berhasil mengakhiri invasi Uni Soviet di Afghanistan pada 1989. 7 tahun setelahnya, yaitu pada 1996, Taliban untuk pertama kalinya menguasai dan memerintah Afghanistan selama 5 tahun hingga 2001. Di tahun yang sama, manuver Arab Saudi yang mendukung Taliban Afghanistan kemudian berbelok. Pada 25 September 2001, Arab Saudi memutuskan hubungan dengan pemerintah Taliban Afghanistan. Alasannya, karena Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden, tokoh serangan 9 September 2001 yang bersembunyi di Afghanistan. Arab Saudi mengatakan bahwa para pemimpin Taliban Afghanistan mencemarkan Islam dengan menyembunyikan dan mendukung teroris. Sejak 2001, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan serta mendukung pembentukan pemerintahan Afghanistan. Berselang 20 tahun, pasukan Amerika Serikat angkat kaki dari Afghanistan, tepatnya sejak 15 Agustus 2021 saat Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan jilid 2. Hingga kini, Arab Saudi belum memberikan respon terhadap teman lamanya, Taliban Afghanistan. Tak seperti teman barunya yaitu Qatar, yang aktif memediasi Taliban Afghanistan sedari Taliban belum menguasai Afghanistan. Qatar juga menjadi tuan rumah kantor perwakilan Taliban di luar negeri sejak 2014. Kota Doha di Qatar juga menjadi tuan rumah perundingan Amerika Serikat Taliban sejak 2018. Pasca berkuasanya Taliban tahun ini, maskapai Qatar Airways menjadi maskapai pertama yang melakukan penerbangan komersial reguler antara Kabul dan Doha. Relasi Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban dengan dunia Arab bakal melewati ujian panjang di masa mendatang.